kembali lagi bersama aku, Ara Ferdian, di Bursa, bukan rahasia biasa. Jadi Bursa ini adalah program terbaru dari Kita Bas Media. Dan di dalam program ini kita akan spill rahasia-rahasia besar yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Di episode perdana Bursa kali ini, aku akan membahas tentang teori konspirasi tergila mengenai keluarga kerajaan Inggris. Yang pertama, Queen Elizabeth I adalah laki-laki. Seperti yang dikutip dari Mary Claire, Lady Elizabeth yang masih kecil jatuh sakit dan meninggal di sebuah kastil kerajaan di Bisley, Inggris. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa jam sebelum ayahnya, King Henry VIII, datang untuk berkunjung. Mengetahui tentang kematian Elizabeth, para pelayan ketakutan jika raja akan memenggal kepala mereka. Akhirnya mereka memiliki ide gila. Mereka mendandani seorang anak laki-laki yang merupakan warga lokal menjadi seperti Elizabeth, dan anak lelaki itu tumbuh dewasa dan meneruskan sandiwara hingga ke singgasana. Teori ini dikuatkan dengan Elizabeth I yang menduduki tahta pada tahun 1558 dalam usianya 25 tahun yang tidak pernah menikah, bahkan bersumpah tidak akan pernah bersuami meski Kaisar Spanyol menyodorkan putranya. Elizabeth juga terkenal dengan ucapannya kala itu bahwa ia tak takut dengan serbuan Spanyol. Pada saat itu dia berkata, "Aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita. Dan aku tak takut pada apapun." Selanjutnya, Prince Harry bukanlah anak kandung dari King Charles III. Semua orang tahu perihal prahara yang menerpa pasangan Charles dan Diana. Keduanya diisukan sama-sama memiliki kekasih gelap dan berselingkuh. Kisruh rumah tangga mereka diawali dengan pengkhianatan Charles dengan Camilla Parker Bowles yang kini sudah menjadi istri sahnya. Sebagai pembalasan, sejumlah pria pun hadir dalam kehidupan Diana. Salah satunya adalah perwira kavaleri Inggris yang bernama James Hewitt. Jelang pernikahan Prince Harry kemarin, desas-desus Hewitt adalah ayah biologis dari Prince Harry kembali muncul. Teori ini diperkuat dengan adanya kemiripan di kontur wajah, terutama rambut mereka yang sama-sama berwarna merah. Namun kabar ini ditampik oleh Hewitt sendiri. Ia mengklarifikasi kepada media bahwa perselingkuhannya dengan Princess Diana dimulai 2 tahun setelah kelahiran Prince Harry. Teori yang ketiga adalah Prince William bukanlah anak pertama dari King Charles dan Princess Diana. Prince William dan Prince Harry diduga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Sarah yang tinggal di New England. Pada saat itu, desas-desus beredar bahwa Queen Elizabeth II pernah memerintahkan Diana agar melakukan tes kesuburan untuk memastikan mereka dapat melanjutkan garis keturunan kerajaan. Teori ini menyebut, embrio tersebut dihancurkan setelah sel telur Diana diangkat dan dibuahi melalui tes itu. Namun menurut Daily Mail, salah satu tim yang memeriksa Diana, seorang dokter, diam-diam mengambil salah satu embrio Diana dan menanamkan di dalam rahim istrinya. Tanpa sepengetahuan Diana, istri dokter ini menjadi ibu pengganti dari anak kandung Prince Charles dan Princess Diana. Dan teori konspirasi tergila yang terakhir adalah kematian Princess Diana sudah direncanakan. Kecelakaan tragis yang dialami oleh Princess Diana dipercaya sebagian orang adalah hasil dari sebuah rekayasa oleh pihak yang menginginkan kematian dari ibu dari Prince William dan Prince Harry tersebut. Menurut teori konspirasi yang beredar, hal ini dipicu oleh hubungan Princess Diana dengan Dodi Al-Fayed yang merupakan seorang Muslim. Dikabarkan, saat kecelakaan itu terjadi, Lady Diana sedang mengandung anak dari pria asal Mesir tersebut dan akan segera menjadi Muslim. Hal ini merupakan isu yang sensitif di kalangan kerajaan, karena bagaimanapun, Princess Diana adalah ibu dari Prince William yang suatu saat dapat menjadi penerus tahta kerajaan Inggris, sehingga otomatis Princess Diana akan menjadi Queen Mother atau Ibu Suri. Teori lain juga menyebutkan kematian Princess Diana merupakan hal yang sudah direncanakan agar King Charles, mantan suaminya, dapat menikah lagi dengan Camilla. Karena peraturan di Inggris menerapkan bahwa Prince Charles pada saat itu tidak bisa menikah lagi apabila mantan istrinya masih hidup. Nah itu dia pasti 4 teori konspirasi tergila tentang keluarga kerajaan Inggris. Sekali lagi aku mau ngingetin ke kalian kalau ini adalah teori konspirasi, jadi kebenarannya tidak bisa dipastikan. Mau kalian percaya atau enggak, it depends on you guys. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian dapat notifikasi setiap kita upload video baru. Sampai ketemu di episode Bursa selanjutnya.